Ya padahal mah Aphrodite sama Ares, dua-duanya itu emang demen selingkuh. Jadi kayak lucu aja kalau mereka saling cemburu-cemburuan gitu, ya enggak? Hey guys, kembali lagi bersama aku Jehoper Chris. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga terus baik-baik saja ya. Aphrodite adalah dewi cinta dan kecantikan. Dan dalam wujud Romawinya dia dikenal sebagai dewi Venus. Dan dia ini digambarkan sebagai dewi yang sangat cantik, tapi juga sangat agresif dalam hal hubungan, hubungan intim. Dan juga katanya tuh dia lebih suka berhubungan intim dengan manusia fana daripada sama dewa. Dan bagi para pemujanya, mereka memanggil Aphrodite sebagai Urania, yang berarti surgawi. Dan misalkan nih kalau ada orang yang pengen berdoa nih sama dia, biasanya orang-orang itu akan meminta bantuan dalam hal rayuan, balasan cinta, dan apapun itu tentang percintaan. Minta supaya orang yang dicintainya juga mencintainya balik. Jadi hari ini kita bakal ngebahas kisah hidup Aphrodite, sang dewi kecantikan, sang dewi cinta. So, segera persiapkan dirimu untuk menyaksikan video ini. Mari kita bahas. Dalam Theogony karya Hesiod, Aphrodite lahir dari bui-bui putih di lautan, tepatnya dari alat kelaminnya Uranus yang dipotong oleh putranya yaitu Cronus, dan dibuang ke laut dekat pulau Cythera. Tapi beda lagi kalau dalam Homer Iliad, dijelaskan kalau Aphrodite adalah putrinya Zeus dan Dion. Dewi cinta Aphrodite bersahabat dengan para dewa nafsu yaitu Eros dan Himeros. Jadi gak heran lah ya, cinta kan ngomongin hubungan emosional. Dan nafsu itu ngomongin hal fisik. Sama-sama ngomongin hubungan, jadi kayak mereka itu nyambung ngobrolnya. Yang awalnya itu jadi teman, lama-lama menjadi sahabat. Dikatakan lagi dalam Theogony, Eros dan Himeros adalah dua dewa purba tampan bersayap, yang lahir pada awal waktu. Nah terus pas si Aphrodite ini lahir dari bui-bui di lautan, mereka berdua ini segera menemui Aphrodite dan berteman dengannya. Tapi di zaman modern sekarang ini, Eros dan Himeros dianggap sebagai putranya Aphrodite dan Ares. Nah, menurut penyanyi buta Demodocus dalam buku 8 Pengembaraan, Aphrodite adalah istrinya Hephaestus, sang dewa api. Tapi karena wajah suaminya yang nggak good looking, jelek, buruk rupa, Aphrodite pun akhirnya jadi nggak setia dan selingkuh sama kekasih gelapnya yaitu Ares, sang dewa perang yang sangat tampan dan gagah. Jadi ceritanya begini, mereka berdua lagi berhubungan intim di tempat tidurnya Hephaestus dan ketahuan nih sama dewa matahari Helios. Sang dewa kemudian langsung kasih tahu ke Hephaestus dan akhirnya marahlah sang dewa api ini. Ya pasti marah lah ngedengar informasi istrinya sendiri, istrinya yang disayanginya berhubungan intim sama dewa laki-laki lain. Pasti suami pasti marah lah ya. Jatuhnya kan udah selingkuh itu namanya. Nah kemudian dia punya pemikiran nih, sebuah rencana untuk menjebak istrinya dan selingkuhannya. Segeralah Hephaestus membuat jaring emas dan meletakkannya di bawah tempat tidur, sekaligus memberitahu nih seluruh dewa dan dewi di Olympus soal perselingkuhan itu. Di hari berikutnya, ketika Ares dan Aphrodite berhubungan intim lagi di tempat tidur itu, terjebaklah nih mereka berdua dalam jaring emas ciptaannya si Hephaestus ini. Lalu jahat banget, Hephaestus membawa semua dewa-dewi ke dalam kamar tidur itu untuk menertawakan kejadian itu. Ya, akhirnya ketawalah mereka semua. Hahaha. Tapi Apollo, Hermes, dan Poseidon merasa ini sangat keterlaluan. Seharusnya mereka ya dihukum aja sesuai perbuatannya, jangan sampai dipermalukan sebegini parah. Akhirnya, Poseidon pun membayar Hephaestus untuk membebaskan mereka. Sementara Aphrodite yang sangat sedih nih segera mengasingkan diri ke Siprus. Di sana dia dihibur, dimandikan, dan diurapi oleh para pelayannya, yaitu Charybdis. Nah, sebenarnya Ares sudah menempatkan pengawalnya yang bernama Elektrion di pintu luar kamar tidur supaya kalau Helios datang, dia bisa memperingatkan Ares. Tapi si Elektrion ini tertidur saat bertugas jaga. Ya kalau aja Elektrion nggak ketiduran, mungkin aja kejadian memalukan ini nggak bakal terjadi. Dan dalam kemarahan yang sangat besar, marah besar banget nih si Ares, dia pun mengubah Elektrion menjadi ayam jantan. Dan dia juga dikutuk untuk selalu terbangun paling awal, saat semua orang itu masih pada tidur. Dan dia yang akan selalu berkokok saat fajar, saat matahari terbit, yang direpresentasikan sebagai kemunculannya Helios, sang dewa matahari. Selanjutnya, Hephaestus pun menceraikanlah Aphrodite dan menikah dengan Eglia, salah satu dari Charybdis. Barulah setelahnya Aphrodite dianggap sebagai istri sahnya
Ares. Nah, mungkin banyak nih dari kamu yang bertanya-tanya, kenapa sih Aphrodite yang gak cinta sama Hephaestus, kok malah mau menikah sama sang dewa api itu? Dan ternyata ini dikarenakan Zeus yang buru-buru menikahi mereka berdua, demi mencegah para dewa lain yang memperebutkan Aphrodite. Karena kan dia yang super cantik banget dan juga masih single. Nanti malah terjadi kayak keributan, perang, terjadi perselisihan antara para dewa ataupun dewi untuk memperebutkan nih siapa yang paling layak mendapatkan Aphrodite. Nah, jadi si Zeus ini berpikir mendingan si Aphrodite ini dinikahin aja biar kayak kelihatan gitu kalau Aphrodite udah punya pasangan yang sah. Jadi ya buat apa ribut-ribut memperebutkan Aphrodite lagi? Tapi malah terjadi keributan di dalam rumah tangganya Aphrodite sama Hephaestus. Tapi mitos lain mengatakan kalau Hephaestus memberikan kursi tahta emas kepada sang ibu yaitu Hera. Lalu pas dia duduk di atasnya, kursi itu malah memerangkap Hera dan Hephaestus menolak untuk melepaskannya sampai Hera setuju untuk memberikan buah hati tercantiknya, yaitu Aphrodite untuk dijadikan istrinya Hephaestus. Ya jadi sangat senanglah dia karena menikahi Dewi Yunani yang paling cantik. Dia pun membuat pakaian Stropion yang sangat indah dan memakaikannya pada Aphrodite. Jadi ini tuh kayak korset yang menonjolkan itunya Aphrodite. Sehingga dia tuh jadi semakin kelihatan cantik dan semakin aduhai. Dan membuat banyak pria tergoda. Mungkin juga karena inilah Ares jadi pengen memiliki Aphrodite kali ya. Ya jadi terjadilah tuh perselingkuhan itu. Selanjutnya mitos juga menyebutkan kalau Aphrodite juga pernah nih menjalin hubungan singkat dengan Dionysus. Dan dari hubungan itu, terlahirlah Priapus, sang dewa kesuburan. Tapi ketika Aphrodite sedang mengandung Priapus, Hera ini iri sama Aphrodite. Karena pangeran Troya yaitu Paris telah memilih Aphrodite sebagai dewi yang paling cantik dan memberikan apel emas yang bertuliskan Kalisti atau untuk yang tercantik kepada sang dewi, Aphrodite. For your information, apel emas untuk yang tercantik ini jugalah yang membuat Aphrodite, Hera dan Athena berselisih, sehingga mengawali terjadinya Perang Troya. Nah, untuk pembahasan lengkap tentang Perang Troya, ditunggu aja di video selanjutnya, karena panjang banget ceritanya cuy. Kalau misalkan dimasukin ke video ini, bakal jadi panjang banget durasinya. Oke, ditunggu ya. Oke, kita kembali ke topik. Kemudian karena cemburu nih, Hera pun mengoleskan ramuan jahat nih ke perutnya Aphrodite saat dia tertidur. Jadi ramuan jahat itu punya efek untuk membuat anak itu akan terlahir mengerikan. Dan bener aja nih, ketika Aphrodite melahirkan, dia sangat ketakutan melihat anak itu yang memiliki yang besar. Ya akhirnya karena ketakutan banget nih sama anaknya yang buruk rupa, Aphrodite pun segera meninggalkan bayi itu untuk mati di hutan belantara. Untungnya aja ada seorang gembala yang menemukannya dan membesarkan Priapus. Kemudian menemukan fakta bahwa Priapus dapat menggunakan itu besarnya untuk menyemburkan tanaman. Yang nggak usah aku jelasin secara detail lah ya. Kita lanjut aja langsung ya. Nah, Aphrodite juga punya kekasih manusia fana yaitu Anchis. Jadi gini ceritanya. Anaknya Aphrodite ini yaitu Eros adalah dewa yang nakal. Dia juga menuruti perintah ibunya untuk membuat dewa dan manusia saling jatuh cinta. Dan karena hal ini, terjadilah tuh banyak permasalahan di antara para dewa-dewi di Olympus. Zeus selalu menyalahkan nih semuanya kepada Aphrodite, dan akhirnya memberikan pelajaran kepadanya atas masalah yang sudah diperbuatnya. Zeus memerintahkan Eros untuk membuat Aphrodite jatuh cinta kepada seorang manusia fana yang bernama Anchis. Seorang gembala tampan yang tinggal di kaki bukit di bawah gunung Ida dekat kota Troy. Nah, si Aphrodite lalu muncul nih di hadapan Anchis sebagai wanita perawan yang sangat cantik dan bersinar terang. Anchis yang terpesona segera menebak nih apakah dia adalah Dewi Aphrodite. Tapi sang Dewi berbohong dan mengatakan padanya kalau dia adalah putri dari salah satu keluarga bangsawan, Phrygia. Dan mengaku telah diculik sama Hermes saat sedang menari dalam upacara perayaan untuk menghormati Artemis, sang dewi keperawanan. Lalu dia ngomong sama Anchis, gue masih perawan loh. Tolong dong anterin gue pulang ke orang tua gue takut nih sendirian. Tolong banget ya, pokoknya gitu-gitulah memelas-memelas. Tapi Anchis malah nafsu berat nih sama Aphrodite. Dibawanya lah tuh dewi ke tempat tidurnya, lalu mereka berhubungan intim. Dan setelah selesai, si Aphrodite ini langsung berubah wujud menjadi wujud sebenarnya. Seorang dewi yang sangat cantik, bersinar terang, sangat indah. Anchis pun akhirnya sangat ketakutan banget nih, karena ini artinya dia sudah memperkaos seorang dewi. Tapi Aphrodite langsung menenangkannya dengan mengatakan, gue juga cinta kok sama lu, tenang aja, gak bakal ada masalah apa-apa kok, tenang aja pokoknya. Jadi gak ada yang perlu dipermasalahkan. Nah kemudian ya namanya hubungan intim, pastinya hamil kan si Aphrodite. Kemudian lahirlah nih seorang putra, seorang anak laki-laki. Dan kemudian Aphrodite menubuatkan bahwa putra mereka akan menjadi pahlawan demigod
bernama Aeneas. Aphrodite juga punya hubungan spesial dengan manusia lainnya, yaitu Adonis. Jadi gini ceritanya, dalam puisi Metamorphose oleh penyair Romawi Ovid, dikatakan bahwa Adonis adalah putra Mirha, yang dimana Aphrodite mengutuk Mirha menjadi bernafsu dengan ayahnya sendiri, Raja Cinyras dari Siprus. Jadi si Aphrodite ini mengutuknya karena ibunya si Mirha ini yang membual bahwa putrinya itu lebih cantik daripada sang dewi Aphrodite. Ya akhirnya Aphrodite ya marah lah, kok dia gak menghormati banget saya sebagai seorang dewi, maksudnya si Aphrodite ini. Akhirnya ya terjadilah hubungan terlarang antara ayah dengan anak gadisnya sendiri. Dan tentunya menjadi aib yang sangat besar bagi keluarga kerajaan itu. Sehingga si Mirha ini pun melarikan diri nih setelah hamil karena ingin dibunuh oleh ayahnya sendiri. 9 bulan pun berlalu, si Mirha ini juga udah capek banget nih kabur-kaburan mulu dari ayahnya. Akhirnya para dewa mengasihaninya dan mengubahnya menjadi pohon mur. Tapi dia masih tetap melahirkan Adonis. Kemudian Aphrodite menemukan bayi itu, namun karena keadaannya masih sangat berbahaya, ia pun menitipkannya nih ke dunia bawah untuk diasuh sama Persephone. Adonis kemudian tumbuh menjadi pria yang sangat tampan, sehingga diperebutkan sama Persephone dan Aphrodite yang mencintai Adonis. Mereka berdua pun akhirnya ribut-ribut nih, untung aja si Zeus ini datang dari langit dan menyelesaikan perselisihan mereka dengan mengatakan bahwa Adonis akan menghabiskan 1/3 tahun dengan Aphrodite, 1/3 dengan Persephone, dan 1/3 lagi dengan siapapun yang dia pilih. Dan kemudian Adonis memilih Aphrodite untuk sisa waktunya. Dan kemudian pas siapa nih namanya? Adonis pas lagi berburu menangkap hewan, dia ini diserang oleh babi hutan dan kemudian mati kehabisan darah di pelukannya Aphrodite. Dalam versi cerita yang berbeda ada yang mengatakan nih kalau babi hutan itu adalah kirimannya Ares, yang cemburu karena si Aphrodite ini yang menghabiskan waktu sama Adonis. Pokoknya Aphrodite mainnya sama Adonis mulu, main begituan. Dan juga cerita ini menjelaskan bahwa dari setiap darahnya Adonis yang tertumpah di tanah, tumbuhlah tanaman anemon. Versi cerita lainnya juga menyebutkan bahwa Aphrodite melukai dirinya sendiri dengan duri mawar, sehingga membuat mawar yang sebelumnya berwarna putih menjadi warna merah darah. Ya padahal mah Aphrodite sama Ares, dua-duanya itu emang demen selingkuh. Jadi kayak lucu aja kalau mereka saling cemburu-cemburuan gitu, ya enggak? Karena menurut Apollodorus, Aphrodite juga pernah dicemburu sama Eos sang dewi fajar, karena pernah tidur dengan Ares. Aphrodite pun mengutuk Eos nih, untuk terus-menerus jatuh cinta dan memiliki hasrat nafsu, yang enggak akan pernah bisa dipuaskan. Dalam Hesiod Works and Days, Zeus ini pernah nih memerintahkan Aphrodite untuk menjadikan Pandora sang wanita pertama, untuk menjadi sangat cantik dan aduhai, sehingga dia dicintai nih sama semua pria yang melihatnya. Kemudian ya si Aphrodite mengangkat tangannya dan kemudian taruh tuh di atas kepalanya Pandora. Lalu dia memberikan rahmatnya, memberkatinya. Nah, nantinya akan ada salah satu Titan perwakilan umat manusia yang tergoda akan kecantikannya dan keaduhaiannya Pandora ini. Yang pada akhirnya perempuan itu akan membuka guci terlarang yang isinya itu adalah segala jenis kutukan dan penyakit yang akan tersebar di dunia manusia. Untuk lebih lengkapnya nanti akan kujelaskan di video lain ya. Mitos lainnya juga mengatakan nih kalau Aphrodite membantu Hippomenes, seorang pemuda bangsawan yang ingin menikahi Atalanta, seorang gadis yang terkenal di seluruh negeri karena kecantikannya. Tetapi gadis ini menolak setiap pria yang jatuh cinta sama dia, kecuali pria itu dapat berlari lebih cepat daripada dirinya. Karena Atalanta ini dikenal sebagai pelari yang sangat cepat dan akan memenggal kepala semua pria yang kalah darinya. Nah, kemudian si Aphrodite ini memberikan Hippomenes 3 apel emas dari taman Hesperides dan memerintahkannya untuk melemparkannya ke depan Atalanta saat mereka lomba lari. Ya, akhirnya si Atalanta ini gagal fokus. Ketika melihat apel emas yang begitu indah, yang sangat kuning cantik itu, ia pun akhirnya berhenti membungkuk dan mengambilnya. Jadi si tadi siapa namanya gue lupa kan? Hippomenes. Dia jadi punya kesempatan untuk lari nih lebih cepat, bisa menyalip si Atalanta. Dan akhirnya Hippomenes pun memenangkan lomba perlarian, lomba lari tersebut. Lalu dia menjadikan Atalanta sebagai istrinya. Tapi dalam versi cerita dari Ovid Metamorphose, diceritakan kalau si Hippomenes ini lupa berterima kasih sama dewi kecantikan Aphrodite, sehingga dewi itu mengutuk mereka saat berada di kuil suci Cybele. Ya, kutukan nafsu berat. Jadi mereka itu ya melakukan hubungan intim di kuil tersebut, di kuil suci, tempat yang sangat suci. Dan ini membuat Cybele
menjadi sangat marah nih sama mereka berdua. Kemudian ya dikutuk juga tuh mereka berdua, mengubah mereka berdua menjadi sepasang menjadi sepasang singa. Selanjutnya menurut Ovid, ada nih seorang pembuat patung tampan dari Pulau Siprus yang bernama Pygmalion. Jadi dia ini ngebuat patung gitu yang inspirasinya dari Dewi Aphrodite, karena Pygmalion yang sangat mengagungkan Dewi tersebut. Dia merasa nih kalau semua wanita yang ditemuinya itu nggak secantik Aphrodite. Ya gimana sih, jelas banget lah, masa disandingkannya sama Aphrodite sang Dewi kecantikan, kan nggak tertandingi banget. Nggak level lah ya, masa dibandinginnya sama Aphrodite. Gimana sih si Pygmalion ini? Masih kalah jauh. Tapi kemudian dia malah jatuh cinta sama patung buatannya sendiri. Dan bahkan ingin menikahi patung tersebut. Aneh banget. Ya akhirnya dia tertamparlah oleh kenyataan. Sadar bahwa patung itu adalah benda mati yang gak bisa dicintai, yang gak bisa dinikahin. Ya namanya aja patung, gimana cara nikahnya sama manusia? Makhluk yang hidup sama makhluk yang mati, kan gak bisa. Dan akhirnya karena melihat cinta yang tak terbalaskan ini, caelah cinta tak terbalaskan, galau banget sih. Aphrodite pun akhirnya menghidupkan patung itu. Pygmalion pun akhirnya menikahi patung yang bernama Galatea tersebut. Dan dari hubungan itu, mereka memiliki seorang putra bernama Paphos, sekaligus menjadi nama salah satu kota suci Aphrodite. Jadi dalam budaya populer sekarang ini, si Aphrodite ini sering muncul dalam karya fiksi ya, sebagai wanita yang sangat cantik, dewi yang sangat cantik, anggun, lovable, sangat memikat para pria-pria, baik itu dewa maupun manusia fana, dan juga dia yang berkuasa atas cinta. Aphrodite ini muncul dalam film Percy Jackson dan Clash of the Titans. Dalam kedua film tersebut, dia digambarkan sebagai dewi yang sangat cantik. Aphrodite juga muncul dalam film kartun Disney tahun 1997 yang berjudul Hercules. Nah, dalam film kartun ini, Aphrodite digambarkan sebagai dewi yang sangat dicintai dan dipuja oleh banyak orang. Jadi gimana nih menurut kamu tentang dewi yang sangat cantik, yang sangat-sangat-sangatlah pokoknya sangat anggun, sangat indah, sangat memikat para pria, maupun mungkin juga wanita? Apakah dia ini adalah dewi yang paling cantik atau ada yang lebih cantik lagi nih? Kalau nggak salah gue pernah nemu deh informasi yang mengatakan kalau ada manusia fana yang lebih cantik daripada Dewi Aphrodite. Gue lupa namanya waktu itu siapa ya? Aduh udahlah, gue udah lupa banget. Tapi coba kalau kalian tahu, komen aja di bawah. Komen juga di bawah kalau kamu punya informasi tambahan mengenai dewi cantik yang satu ini, Aphrodite. Ataupun kalau kamu merasa ada informasi yang gue sebutkan itu salah atau kurang tepat, ya udah monggo langsung aja komen di bawah. Ya guys, itu sudah semuanya dan inilah akhir dari video ini. Sekarang coba kalian arahkan jari kalian ke tombol subscribe. Klik, 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 klik. Supaya aku makin semangat untuk ngebuat video pembahasan mitologi di channel ini. Komen di bawah pengen bahas apa lagi nih kita di video selanjutnya ya. Kok gak jelas, berantakan banget gue ngomong hari ini. Karena emang juga banyak banget nih dari kalian yang request untuk ngebahas dewa-dewi mitologi Yunani. Pengen apa? Langsung aja pokoknya komen di bawah, pasti gue bahas. Ya karena gue juga suka banget sama kisah-kisah mitologi Yunani, Mesir, Indonesia, apapun itu. Gue cinta banget lah sama mitologi pokoknya, apapun itu yang berbau fantasi ataupun mitologi. Oh ya, jangan lupa juga untuk komen di bawah untuk ide-ide video selanjutnya. Dan juga aku berharap kamu menikmati video ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like-nya, follow akun Instagram, gampang aja, @johopperchris. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video baru. Kok kayak nyanyi ya? Karena aku juga sangat suka ngebahas semua hal ini bersama kamu semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye-bye. Dadah.